Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Rumi makkiyatun wa hiya situna utisun wa tamtuna ayat. Utawi surat Rum bangsa makkiyah wa hiya situna utisun wa tamtuna ayat utawa ayat utawa namun tajat songo. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rumu fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayakhsifun. Utai alif lam mim Allah iku Allah a'lamu hudat sing Allah iku te Allah iku a'lamu hudat sing luwih pirsa timuro di lan sing dikersakno Allah. Bidzalika lan mukono alif lam mim. Ghulibatir Rum. Ghulibat dan kalahno sopo arumu sopo bangsa Romawi, bangsa kekuasaan Romawi. Wahum te arum iku ahli kitab dan iku ahli kitab. Malahnya percaya anane kitab samawi kitab langit. Ghulabah ngalahno gum ing Romawi sopo Paris sopo wong Paris. Wahwalai suhali orang sopo wong Persia iku ahli kitab dan iku ahli kitab. Balik abiduna balik nyembah sopo wong Faris al-autana yang berobro berholo al-autana yang berobro berholo Fafari kamu kebunga sopo kufaru makata sopo birobo karo wong kafir Mekah bidalika kelawan menangi Faris ningong Rum bidalika ebiwola bagi Faris ala Rum wakaru lan podo komentar sopo kufaru Mekah ngucapi lil muslimin amarin berobro Islam ngucapi naknu nasli buku. Nahnu te kita guna hadibu ngalano sopo kita pun mengkira kabe. Kamal tolapat kaya oleh ngalano sopo Faris wong Persia ar-umah yang wong Romawi. Fi adnal arti. Wong Romawi dikalahno wong Faris fi adnal arti. Yang dalam bumi yang paling cedak atau kawasan paling cedak. Manane akrobi arti rumi tegese cedak-cedak kawasan Romawi ila Faris amarin Faris. Jazirah itu ada yang kepulauan, itu antara ini Jazirah itu kepulauan. Maksudnya lebih dekat ke Arab, mungkin kalau terang itu. Iltako ketemu via dan Jazirah Sopo Al-Jaisani Sopo dua pasukan. Lawal Gadi itu yang ngawiti di Hosri kelawan wani perang itu Al-Furus di Wong Paris. Warum mimpak di Wala Bihim Sahib itu. Warum di Wong Romawi ayo rumut di Wong Romawi mimpak di Wala Bihim. Sangking sakwise dikalah none Romawi utawi gimana nih diwalek kita nih mimpak diwalek ini sakwise menangi Faris neng Romawi atau sakwise kekalahan nih apa Romawi cuma dalam konteks ini Romawi kalah Utifa dan Hidrofano Pak Almas Baru Masta di Lama Uli Mari Makul wala berarti Faris tegasnya menangi wong Faris menang no iya ngalah no ing wong Romawi. Wong Romawi sausai dikalah no Faris, saya libuna, iku bakal menang sop wong Romawi, menang no Faris tak ing negara Faris. Fibit isinin ing dalam hitungan puluhan itu maknanya ora 20-an itu nopo. Ema terusnya perkoro, gua tibit usinin kuma perkoro. Bena salah sikang antarane telu, ilatik imaring songo. Awil asri utawa antarane telu nganti 10. Pokoknya hitungan antara 3 sampai 9 atau 3 sampai 10 disebut Al-Bidu. Faltako moko ketemu sopa Al-Jaisani tentara loro Fisana singgelan tahun asabiyati kang ketujuh minat iltikoi sangin pertemuan ala wali kang awal. Walau lapat langgalah no sopa Al-Fakaru muwong Romawi Farisa ini wong Farisia Dewi Allah lillahil amru mingkob dua mingkat. Ilahiku kagungane Allah sarasan alam rutai urutan. Ilahiku kagungane Allah sarasan alam rutai urutan. Mingkob disangin sedurungi peristiwa iki wa mingkak dulan sangking sausi peristiwa iki. Mingkob di wala batir rumi tegese saat durungi kalai wong Romawi wa mingkak diha wa mingkak diha mingkak diha
Ini kok wala kan apa wala sin? Mungkin mimpa di wala firumi. Tegasnya sangkeng sause kalai wong Romawi. Wa mimpa di ilan sangkeng sause wala firum. Al-makna uti maknanya itu ini. Sinti kersakna pengiran ini. Anna wala bata farisa. Tak temennya menangi wong Persia. Awalan yang dalam kalitannya. Wa wala bata rumi lan menangi wong Romawi. Sana yang dalam babak kedua. Iku kasih diamrilahi pelan keputusannya Allah. Iroh jadi ini tegasnya pelan kersakna Allah. Wayoma idin dan ing dalam dinane wong Romawi ngalano Persi. Wayoma tatlibu, tegese ing dalam dinane menang sopo arum wong Romawi. Ya fokus seneng sopo al-mu'minuna piro-piro mu'min. Tapi oleh seneng wong mu'min dinasrilahi telan kabeh iku pertolongane Allah. Iya rum yo ing wong mu'min. Utawa iya rum yo. Maknane ngaten iki kok repot. Repot kabeh. Mungkin kalau terang, iya hum yo ing Romawi atau Rom ala Farisa yang atasnya wong Faris. Wakot farikulan teman-teman bunga sopa al-mu'minun bidalika klan gola batir Rom ala Faris. Wa alimulan podo ngerti sopa wong mu'minun bi kelawan ikilah gola bi Faris, gola bi Rom ala Faris. Ya mau kuhin dalam kejadian ikilah Golab menang Yaumah Badrin yang dalam peristiwa Badar. Binuzuli Jibril kelawan sebab olawe gawa wahyu Jibril didalika kelawan ikhbar ya. Ikhbar binasri Rom ala Faris fihi fi Yaumi Badrin yang dalam hari perang Badar. Ma'a farohim sertane senenge wong mukminin binasri kelawan menangi Romawi Rom Rom nomor Romawi, Rom nomor Romawi sumpah untuk aturan Allah. Ila alal musyrikina yang atasnya berapa musyrik fihi fi yaumi badri untuk fihi yang dalam perang Badar, maksudnya bareng kalian perang Badar. Yang suruh menang no sapa Allah taala man ing wong ya sau kang kersane sapa Allah iman bahwa te Allah wa ala jizi dat sing menang ayo goli kutik sedat sing ngalah lo sing menang lo arrohimu kang ake walase bil mu'minin aku lawan birokong wakda wohi utai kabel kejadian iki ku wis Allah kelawan janji tenang mas darun ini jauh mak dawa ku mas dar badalun ikan jadi badal menalapti sayang lapat dipilih kan pilih mas dar mana ini wakda wohi wakda wohi diulang lagi ya terus wakda wohi hakon wal asul te asline ngene wa adarum wa anasra kete jajakno guru ing wong mukmin sapa wa anasra ing pertolongan layu klipu ora nglayani sapa Allah wa adaw ing janjine Allah bi binasri walakin aktsarun nas tapi nek akeh manusa iku faro Makkah tegese kafir Makkah kula ya alamuna ora ngerti sapa kafir Makkah wa adaw ing janjine Allah taala binasri kelawan nulung ing wong mukmin ini rumah no gitu terus niki surat mesti makiyah berarti buatan mungkin ini hilap nah ulama udara niki madaniyah yo suai haram yang keliru haram ini termasuk surat-surat sing di ijma'i niki makiyah nopo sing di ijma'i ulama niki nopo pokoknya singkat cerita ngeten ya niki peringatan dari kita semua bahwa mulai dulu itu ada isu global ya. Kalau Romawi dalam bahasa Quran itu maknanya itu Palestina atau Lebanon atau sekarang Israel dulu itu dalam cengkraman Romawi. Jadi buatan Romawi Itali bahwa Palestina, Palestina, Syria, Udine, Israel itu dulu dalam cengkraman Romawi. Buatan kok Romawi Italia buatan tapi dalam kekuasaan Romawi. Di Romawi Italia tapi riyen sing dimaksud Rom niku Rom yang di Yerusalem. Paris itu sekarang Iran, ya. Persia itu sekarang Iran, Teheran. Dulu tren kekuatan dunia itu dua, Persia ngajak anti-Semitik, rumahnya gitu. Persia itu ngajak anti-Semitik, anti-agama langit. Ini ku nyembah geni, nyembah watu. Sing Romawi Semitik, buat kita terus rontok-rontok dirubah-rubah lah, tapi yakin ono kekuatan apa? Samawi. Jadi yang kemauan Romawi ini Semitik percaya agama Samawi. Paham ya? Karena Nasrani. Sing Persia itu anti apa? Anti Semit. Ketika perang,
Niku wonten logika kias, logika kias, kias iki kias, mirip-mirip. Jadi mirip-mirip. Anggap aja Kanjeng Nabi ke Mekah sampai Palestina ini perjalanan pinter. Kalau saat ini nak pesawat tuh penerbangan itu 2 jam. Ya pokoknya penerbangan saking Jordan, saking Israel ke Arab Saudi itu 2 jam. 2 jam mereka bunyi. Pesawat mereka aja 3 jam. Pinter, Medan ya. Buatan-buatan ini Jawa tenang jenis so gambar roh yang ngomong berotok maju. Bunyi mereka bunyi. Malaysia, Kalimantan ya. Kadun, Singapura, ya Singapura keren loh. Pinter kan? Tapi darat ya, bayangno memang bisa darat. Nggih bayangno darat. Kira-kira dhewe kan. Sementing niku awas yo nak salah nih. Romawi niku yang jelas percaya Injil. Kristen, Nasrani. Tono apa istilahnya nak sakniki? Kristen sama Nasrani. Nopo guys, sing enak. Mungkin kalau terang nopo, no? Katolik. Ya boleh Nasrani ya. Enggak jadi bulat perkara ini tuh bulat tenan. Bawa ilmu itu bulat tenan. Salah rokok ya. Nah, aku lo rasa salah, mungkin kadung winter. Jadi ngeten loh. Kayak bahasa tuh kan rubah. Iya nih pondok anggeri so ngaji takrimu. Ini jadinya pondok salah. Tapi rasa buat orang mulai salah lagi. Saya ini beda salah biasa lagi. Jadi bahasa aku ya rubah. Salah toh. Iku mana nih? Saya ngaji faslon itu utawi gak itu. Tapi view ono tempat tertentu mana? Padahal nak tak kena ngaji naku. Salah nisbatnya om. Salah. Islam nisbatnya. Islam. Tapi bahasa aku rubah. Rom itu rasa bahasa Romawi. Namun Romawi kuno itu Italia. Rom ya. Panggil kan. Nasoro ge ngoten, sampean tak warai ge. Nasoro niku bahasa Arab. Ana sing sangka Nazaret, tapi ana ulama darani Nasoro iku wis bahasa Arab. Sangka madatul kalimah nun sotro, nggih, nun maknane nulungi. Tiang-tiang Hawari niku nulungi Nabi Isa disebut man ansori ilallah. Terus qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Terus disebut Nasoro. Tapi Nasoro sing dilem Quran iku ora Nasrani Kristen, mlane kadang Nasoro ning Quran dilem mergo nulungi Nabi Isa, tapi agamane tauhid. Nasoro ya ora Kristen. Lah Nasoro sing iki sing dimaksud ning akhir juz 6 wala tajidanna aqrabahum mawaddata lil ladina amanu ladina qalu inna Nasoro. Dadi kabeh anna minhum sisina wa rubbana wa annahum la yastakbiru. Terus di lempengiran wa idza sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunakum tafidu minad dami mimma arafu minal haq. Wong Nasrani ku wong apik, apik-apik wong Nasrani. Muga anggere diwacana kebenaran do nangis. Tapi Nasoro sing sangka madatul kalimah ansor wa iku sing nulungi Nabi sinten? Isa. Ora Nasoro sing maknane Kristen Trinitas. Biasanya iki ana wong liberal ngelam Nasrani Kristen meh ayat iku syarat. Kalau kulo ndang iki susah tak terangno kuwi terke bodho. Tak terangno kok ora paham, milan iki. Gak milan. Milan terangno, tapi nek ora paham dosa kiyaine kang ngelan terangno kok ora paham. Kulo baleni malah iki. Pancen ngaji ku yo angel, Kang. Mengono jogeman nyalon wong bodho. Mergo wong ora iso barang angel ku normal. Berarti wong bodho normal. Tawarai ya logika ya ngalim itu angel, raiso barang angel normal, berarti wong bodho itu normal, mergo raiso barang angel, nanti geman gede wong bodho itu wong normal. Tawarai ya Nasrani itu Nasrani loh ra Kristen, kadang dilem pengiran, dilem Quran, tapi Nasoro sing dilem Quran itu Nasoro songko kata-kata ketika Nabi Isa terdesak itu nanti ngendikan man ansori ilallah, sopo ya sing nulungi aku. Terus qolal hawariyuna nahnu ansorullah. Nasrani ini yang gak pernah trinitas, gak pernah bilang Tuhan tiga. Iku termasuk Raja Najasyi sing ngelindungi para sahabat ketika hijrah tembudi Hadasya. Iku blas gak tahu darani Isa itu Ibnu Wah, ora tahu darani Isa apa-apa.
Bahkan ketika ditanya Isa itu sapa? Ya muni Abdullah wa Rasulullah. Tapi tetap jenenge Nasrani, wong panjenengan jeneng wae. Paham ya? Berarti Nasrani iki kena diterjemah Kristen, Bu. Ndak jawab. Boten. Paham ya? Sing Nasrani ini akhir juz pinten? 6. Iki disebut apa? Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara, dan kamu akan menemukan orang Nasrani yang sangat mencintai orang Islam. Kemudian ada Nasrani yang sekarang Trinitas. Ini disebut laqad kafara alladzina qalu inna huwa salisun. Salah. Ono Nasrani sing wahdatil wujud, laqad kafara alladzina qalu inna huwa wal masih ibn Maryam. Berarti Nasrani ku mung tiga. Nasrani orisinil, Nasrani Trinitas, Nasrani wahdatul wujud, bahwa Allah manunggal sampai jiwanya itu Yesus. Dan yang Mbok Roy Nasrani itu sing apa maksudmu? Sing Trinitas, sing Kristen. Ya enggak ngaji Quran itu. Mau ngapale ayat kursi itu. Jadi ngaji itu yang tenang. Mergo tadi ada perubahan bahasa. Bahasa ini selalu berubah. Ya wah, wis tak contohno cara kados Indonesia lah, misalnya Indonesia terus Nusantara. Jadi Nusantara iki gaweane modho pahit. Mergono Malaysia Sarawak kucing. Ngerti-ngerti Indonesia sing gak ngelebokno. Isih kecil ngelebokno timur timur, saiki saiki seora. Mergo wis dadi timur. Mesti kaya ngono-ngono kuwi yo rubah terus. Mulane kula nunggu kitab terus tiap 100 tahun, kuwatir kula nak rubah kula ketinggalan. Lah sampean ra tau mikir ra kuwatir rubah, tenang ae pokoke wis. Parah. Bon jelas ge. Lah Nasrani sing jenis ngene iki, sing jenis masih orisinil iku sing kaya Rahibu Bukhaira. Warokoh bin Nawfal. Iku yo keceluke Nasrani, tapi yo bayangno Nasrani pendeta kaya saiki lah apa pendeta kok iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ning kitab-kitab ngono jenenge yo pendeta Nasrani. Tapi yo coba terjemah pendeta Kristen, ora tau Kristen Trinitas. Angel. Angel to ora konkret. Mulai gampang ngono, gampang to. Paham ya? Jadi Nasrani kalau baleni male yo. Nasrani iku tau dilem Quran, tapi Nasrani sing Ansoru Isa iku ning akhir juz 6 ya ning ayat apa wala tajidan narum. Wala tajidan na aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu ladina qalu inna kan pertama kan lata jidan nasabdan nasi ada wata bil ladina amrul yahuda wal ladina terus lata jidan nakrobahu lawat data lil ladina amrul ladina polu inna nasoro terus pengiran malam dari gabi anna mikru disi sina wa rubbana wa annahum la yastak terus wa idha sami'u ma unzila ila rasuli taro a'yunahum takfidu minadami mimma arofu minal hal. Ya qulu narobana. Orang-orang Nasrani ini kalau dibacakan Quran tuh nangis. Nangis mergo mimma arafu minal haq, karena mereka menjadi kenal kebenaran. Yaiku golongane misalnya Rahibu Bukhaira, terus sinten Waraqah bin Naufal, terus sinten Abdul Ahbar, terus sinten sing terkenal Abdullah bin Salam, terus sinten terkenal malah sing tuwa ini sepuh Salman, Salman Al-Farisi, terus sinten malah Raja Nopo Najasyi. Itu mereka enggak pernah Nasrani yang apa? Trinitas. Wis ngono. Terus ana Nasrani sing jelas kafir. Lha kok dikabar oleh dina qulu inna huwa salisu. Alas Trinitas. Terus ana Nasrani sing manunggali Isa ning pangeran to pangeran ning Isa. Lha kok dikabar oleh dina qulu inna huwa wal masih ibn Maryam. Berarti mun dinten itu. Terus ada paham liberal gua sapa sing mangiti, gua sapa sing karo. Ujung-ujung nganggap semua agama sama. Mereka mau cek ayat innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasoro. Berarti semua agama sama. Mana ini nasoro itu Kristen. Nanti kau dimelok goblok, paham ya? Yang goblok bisa akhir, rasa ditambah, paham ya? Jadi nasoro itu disebut Quran macam-macam. Mana nasoro yang jenis akhirnya juz 6, paham ya? Ada nasoro yang inna wa salisu salasa. Ada nasoro yang inna wa huwal masih kubnu Maria. Apa maksudnya? Isbrom. Coba apa li? Sitok kan? Iya, mulanya yang ngaji kan.
kecegeman gede ngomong bodoh, gede itu bener pilihannya. Mereka sanggel, serata melok-melok, wong angel. Wis. Tapi apapun keliru nih wong Nasrani, cek sing Trinitas, cek sing Wahdatul Wujud, cek sing macam-macam. Piye-piye iku ndarani ana kekuatan kekuatan langit disebut semitik. Ya disebut apa? Piye-piye luwih percaya ana kekuatan langit iku semitik. Dari segi iku wong Islam ku mirip wong Nasrani, mergo padha-padha percaya kekuatan ngene iku semitik, agama samawi, agama langit. Wong Persia, wong Iran zaman iku Persia itu Iran. Percayaannya itu sampai watu, sampai geni, sampai api. Itu mirip orang kafir Mekah. Mulanya ketika orang Persia ngalah Romawi, orang kafir Mekah keplok. Lu yang percaya langit nyatanya kalah. Berarti bohong, langit di kekuatan itu. Orang Islam melok susah, mereka bolos sak jenisnya kalah. Jadi orang Islam sudah tahu seneng orang Nasrani. Dianggap sejenis, podo-podo percaya. Kekuatan semitik, kekuatan apa samawi, kekuatan apa susah pol tadi Nabi Abu Bakar. Bareng susah dikabari pangeran kok bar diisinin antara 3 sampai 10 tahun wong Romawi mesti kalah mbek dia ngono. Wong Persia kok kalah mbek wong Romawi. Nah ngono wong sing duwe kitab langit ape ngalahno sing rada kitab. Nah, tenang wong Romawi ngalahno wong Persia. Pas iku delala wong Islam di kitab suci rupane Quran yo ngalahno wong musyrik ning perang Badar. Padha-padha 7 tahun sangka turune surat iki. Ya 7 tahun. Nah, perang Badar tahun kedua Hijriah berarti surat iki turun 7 tahun yang lalu berarti gitu. Perang Hijriah kan 2 tahun kedua tahun Hijriah. 5 tahun sebelum Hijrah berarti Kanjeng Nabi wis wonten. Kanjeng Nabi Hijrah umur 53. 53 dikurangi 5. 48 ternyata orang Islam ketika orang Romawi kalah ya susah, susah itu sejenis dia kalah ya itu kode-kode percaya kekuatan apa? Langit, semitik ya. Nah, mulanya gue juga gemar gede ke Indonesia, mulanya ke Indonesia orang ngalim-ngalim ketika gawe Pancasila itu gak apa-apa ngakoni Kristen mergo jadi agama, sementara mergo komunis mergo kunane kuno, orang Islam itu seneng sing duwe agama, nah contoh rontok-rontok biru tiba sih raduin aku mulane Kiai Maskur Agus Salim Gus Wahid kok iki alim dhisik nampa Pancasila sing penting berketuk ana sing penting ora komunis kok nak komunis padha karo wong Persia yaiku tidak berketuk dan ento ora berkitab napa suci paham ya paham tenan ora ya. Jadi dalile kiye-kiye Indonesia timbo Pancasila kunane kuno iku Kanjeng Nabi iku luwih gampang mbayangno seneng nak sing menang Romawi ngalahno napa. Baris. Mergo berarti wong sing percaya agama ngalahno sing ora duwe agama. Jadi kita tetap luwih nampa Kristen Yahudi tinimbang komuni. Saiki wong Islam keselen dipimpin Amerika kadang luwih nampa Cina, nak cara agama ya tok nampa Amerika timbang Cina, nak pilihane loro tok, tapi nak Amerika ben Mustofa, ben Mustofa. Religius apa? Dene nasionalis religius secara partai ku dene iku. Nah, tapi mau Pancasila apa sih tak bedhe iku. Mau sila iki ora mesti nambang. 5 rapal. Engko dikursus tabel ini malah mulane kula niku nate istikharah nang Mekah, nate ngaji teng pundi-pundi kula nate istikharah. Pancen kena apa kok kiai-kiai dhisik mentoleransi mergo ngoten niku. Kula niku menangi iki kula crito tak hadis binikmat. Kula niku menangi jagongan Mbah Mun kalian Ahmad Siddiq, riyen Rais Ahmad Siddiq. Mbah Ahmad Siddiq niki kan turunan Nasem. Mbah Siddiq niku misalnya buyut kula wong dan yen dia ngerti. Ya Ahmad Siddiq sing terkenal riyen Rais Ahmad. Itu beliau cerita ketika Indonesia masih dijajah Jepang. Dijajah nopo? Bahwa Siddiq itu diceritani orang-orang, makanya sanatnya sampai Mbah Hasyim Asy'ari. Intinya ada kiai yang disuruh istikharah, lalu merdekanya Indonesia itu gimana?
Jepang kan jahat 4 tahun jajah, tapi jahat sekali lah Jepang. Tuntas Indonesia gara-gara dijajah apa? Jepang, Wonoro Musa, macam-macam. Singkat cerita itu ada seorang kiai mimpi dibacakan surat Rum. Baik dia baca surat Rum. Boleh baca Rum, di adinal arti, wakum mimpati walafihim. Terus kiai tadi nyimpulong ini. Ngeten lah, pokoknya Indonesia ini ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Jadi kiai ini kan, aku nak omong sing waras. Pokoknya ngoten, Indonesia itu ora iso ngalahno Jepang, tapi tetap merdeka. Mereka Romawi niku kalah ambek Persia. Suatu saat Romawi ngalahno Persia. Lho pas Romawi sing menang kok wong Islam melok seneng. Padahal ora melok menang. Paham? Ayat iki rak Romawi ngalahno Persia. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun, di hari Romawi mengalahkan Persia, orang Islam tuh melok. Padahal ora melok menang, ya ora melok perang. Tapi wong sing ngomong kiai, wong alim wali yo do percaya. Woi singkat cerita, terus Jepang di Hiroshima Nagasaki dibom sekutu. Jepang mulai terus Indonesia merdeka. Terus diparah nih, gue kok wali tenang. Perkataan itu wali tenang itu. Udah ini malah nak milih ayat terus dengar. Nah Indonesia udah tinggal ada Jepang tapi tetap merdeka. Mereka ayatnya huli bagi rum, wahum mimbati walabihim saya libun. Fibit di sini lillahil amru mingkoplu wa mimbatu wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Wong ra melok menang kok melok. Jadi dunia itu ada orang melok menang, tapi melok senang, melok merdeka. Jadi akhirnya Arab Saudi, Kanjeng Nabi ora ditindas kafir Mekah. Mergo kafir Mekah pe nindas Nabi ku wedi. Galah kuwe kalah. Jadi di sini ada kekuatan global Romawi versi. Persi jadi kekuatannya kafir Mekah, Romawi jadi kekuatannya Islam. Bala-bala nang kunane kuno wong yo. Bala-bala. Mulane ngaji mulo kok meniridan. Aneh-aneh. Ben ngerti nek donya iku ana padanan. Mulane padha-padha milih nak kepeksa mergo hakul jari karo ancaran wong Kristen, aja wong PKI. Mergo nak PKI ku ora ahli, kita ora semite, nak Kristen miki. Syukur-syukur Kristen ora do orisinil. Rondo iku yo. Jadi penting yo ngaji ku penting. Jadi kunane kuno wong iku golek padanan-padanane nggih. Persia mirip kafir Mekah, padha-padha ra semite. Romawi padha-padha semite. Paham ya? Wis kok ayo ngono golek kembaran sithik-sithik. Napa? Mulane sing ngerti pertama Kanjeng Nabi-nabi ya ahli kita. Sama saja delok Tiongkok ambek Amerika, ya lumayan Amerika. Penemu napa jenenge tan genetik utawa penemu napa cloning itu orang Amerika. Tapi mau dipraktekkan itu enggak berani di Amerika ngadepi lembaga gereja yang menolak cloning manusia. Di Cina pan. Bayi-bayi itu dicubuki jantungnya tinggal cadangan. Makanya kalau ada suku cadang ginjal itu paling banyak itu dari karena enggak ada etika agama. Jadi merakanya kowe krungu wong Amerika tinggal jadi makanan, nanti Tiongkok ada bekas kondom jadi aksesoris pakaiannya cap putih apa sini? Pitek macam-macam di Cina bekas kondom di daur ulang jadi pitek gitu. Nah Amerika agak berani karena jadi semprit seperti itu, ya kamu itu ngawur ya neng Tiongkok orang lo saya ngamuk sembrono itu kelihatan dari yang dilihat di TV saja, kamu tidak usah penelitian ke Cina atau ke Amerika, dari yang kamu lihat di TV daur ulang kondom itu di Amerika apa di Tiongkok? Jadi karena serangnya jiki, serangnya nasib tinja diolah jadi makanan jadi Tiongkok di Amerika masih mikir karena ada agama, meskipun Kristen ya, ada makanya Indonesia dipandu oleh beberapa ulama menolak paham komunis meskipun menerima bertetangga sama non muslim yaitu Pancasila sehingga apalah musuh pakai maulud ini sila kelima apa mau marah ya orang yang musuh aku biaya apa ya eling-eling ya jadi iya itu mulai bisa itu ya alim tenang itu terus istiqoroh ini itu kalau ini menangis yang dari anak pulau istiqoroh ini itu dijawab kalian ayat huli badirum fi adnal ardi wahum mimbahdi walabihim. Jadi pokoknya Indonesia merdeka aja tapi raiso ngalah ada Jepang ya terus piye pokoknya ngoten anjen khasih wali kok raiso nerang no
Mulane kula kuwatir sampean nerangno jangan-jangan wali mulku. Dadi nek ulama nerangno pinter, nek wali ora pati iso. Tapi wali. Mergo nek omong aku persemuan nganggo opo lah. Mau wali pelo wae akeh. Tapi apa ra jelas apa kowe wali tenanan, nah wali kowe enak dadi. Kadang kita jubir bareng. Mulane nyoro dadi ulama, wis nerangno fase kadang rada kepali. Wali pelo sithik-sithik. Tapi nak sing istikharah wali tenan kan. Jadi jape ngoten. Duka iki pokok istikharah ngoten. Dadi apa? Indonesia iku ora iso ngalahno Jepang tapi Mekka. Mergo ayate huli batir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di waladihim. Jadi nah, ini peringatan ke kula jenengan. Terus kados tahu saja kayak Bosnia. Bosnia itu dulu ikut Yugoslavia, ikut merdeka itu karena didukung Amerika. Ketika Bosnia merdeka jadi Islam, yang Islam boleh Islam maksudnya. Sehingga di masjid pertama itu Pak Harto. Makanya uang itu ngaji, kalau buka kartu ini bulan Muharram, saya tidak akan bohong. Bulan Muharram mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan ini keliru, istilah Muharram, waktu rata itu keliru. Bagaimana Quran mulai Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Terus ditambah apa? Rajab itu disebut Minha Arba'atun. Empat yang semuanya Muharram. Kalau niku nganti saat ini untuk ijazah, kalau ijazah niku kata, termasuk ijazah sing kalau kenang niku riwayat hadis wal jihadu madin, ya kau ngono gitu, wal jihadu madin tahta amirin barin au fajirin. Jihad iku kudu selalu berjalan. Cek kowe de pemimpin fasik, cek pemimpin soleh. Kalau balik malah ini, kan pertama sholat. Sholat itu selalu khalfatu libarin mafajirin. Ini dawuh kanjeng Nabi. Kowe sholat itu yang makmum fasik, yang makmum mung sholat. Mulane kula niku jarang dadi imam. Mergo nak nuruti ideal cara fikih itu ya umul qauma aqra'uhum di kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa afqahuhum. Fa in kanu fil fikhi sawa'an fa asanuhum. Memang ada aturannya. Dalam kondisi ideal yang paling berat jadi imam itu yang bacaannya paling fasih. Kalau bacaannya sama-sama fasih, nyari yang paling ahli. Oke, kalau sama cari yang paling tua. Itu kondisi ideal normal. Tapi itu kan dalam praktek tidak gampang karena harus ada seleksi. Misalnya Pak Mustafa digote meyakinkan Fatihah ra bener. Misalnya. Mungkin Fatihah bener ki Fuad, engko terus dites. Fekih mantep di. Terus sing ngetes iku sapa? Paham ya? Terus dites tua-tuanan. KTP-ne palsu ta ora? Lu panjang. Kadang ini dituakno. Nah, berhubung ngoten terus ulama-ulama nganggo hadis sing pokoke sallu khalfatul ibarin wa fajirin sementing salat imam waras ya ora waras sementing rukuke bener sujude bener madhep ngulon ya wis makmum. Jadi hadis tentang salat itu seperti itu. Sampai Abu Hurairah nate makmum hajat padahal hajat itu dua fase iki pokoke ya makmum. Karena sholat itu kebaikan yang mujma'ale, ya sudah. Dalam kebaikan yang mujma'ale, imamnya siapa saja, asal dicek normal. Ada yang normal itu, pokoknya sholat itu orang udo, orang gowo najis, pokoknya yang... Ya, yang pantas lah, kenapa? Yang kenapa? Pantas, kalau goblok, ya orang teman-teman. Nah, terus jihad. Dawe Nabi gitu. Wal jihadu yomatin ma'akuli barin wafajirin. Sebagai riwayat, tahtakuli amirin barin wafajirin. Jihad juga harus berjalan meskipun pemimpin Anda itu tidak pati soleh. Mungkin Anda kecewa dengan Pak Harto dalam hal tertentu. Tapi dalam hal membela Islam, Indonesia itu tidak negara Islam, ikut OKI. Betapa bangganya kita, tidak negara Islam tapi ikut organisasi Islam. Artinya ketika Palestina ditindas, Indonesia berani memutus hubungan dengan Israel. Padahal Indonesia akrab Amerika, tapi berani nggak? Nggak nerima Israel. Padahal Israel play Amerika. Indonesia nyumbang Palestina. Kowe ada gedeng Pak Harto, gedeng Pak Jokowi misalnya. Indonesia asal ije Indonesia tetap nyumbang Palestina. Kowe ora usah mikir, aku rata-rata ben pasek. Lah kowe apa soleh tak cangkeman. Mergo nak bab jihad ku madin ma'akul libarin wa fajirin. Kepentingan yang membela Islam tu madin ma'akul libarin wa fajirin. Kaya LSM-LSM jurnalistik. Kadang ya pasek lanang wedok tu ngobareng gunjian ra bojone. Tapi jurnalis-jurnalis ini ngeliput Marawi, ngeliput Pakali yang ditindas non-Muslim. Terus kue roh. Roh-roh terus Islam tergerak bantu. Apa yang ngeliput Mustafa, ngusuh-ngusuh kan juga.
asal untuk kepentingan jihad, kita harus bilang, wal jihad umatin, kita harus oke. Karena kepentingan jihad, ma'akul ibarin, bapak jirin. Soleh, orang soleh, kalau untuk kepentingan jihad harus oke, harus jalan. Mulanya wongku ngaji, jadi soleh tak orang ngaji. Menwiridan, orang tahu ngaji, nak diomongi kotok. Orang tahu dia ada solusi is. Lalu balik-balik dibantau soleh. Itu ajaran apa? Ya ajaran yang bener. Kan jadi orang. Ini maksudnya ilmu itu kudus kuat. Jadi Nabi itu pun perso banget. Kunane kuno, nak jihad itu butuh orang macam-macam. Saya ini misalnya Marawi tertindas, Patani yang Thailand tertindas, terus ini Rohingya tertindas. Kue rom lewat liputan media, yo. Sing liput media ini sekarang lanang itu kumpul macam-macam. Menawa cara Mustafa ya pasti. Tapi kan mungkin tetap ada gunanya. Kue soleh kadang ada gunanya, nyumbang ya orang, krungu ya orang. Kok nyumbang? Muhammad Wiridan, astagfirullah dunia rusak, kok nanang kiamat. Malah tentang kersane pangeran itu kiamat itu di tanggal, harus sabuk kesusuan, blok-blok. Malah kok nanang kiamat, itu rusak. Masa mungkin pangeran tapi yang pangeran itu di tanggal, sabuk kesusuan. Mungkin Muhammad itu butuh prosedur, butuh panitia, enggak segampang itu, kok ngawur. Mungkin Israfil jadi harus nyiup, songkok-kolo, rawan ini, yuk. Mau ngentah-ngentah ini padahal mesti cekal, jemus mas ya remus. Namun sumpah mesti roh, bongsa ini seru-seru bro. Oh dia itu seneng nang kiamat, nang wis, terus maratnya berhenti gitu. Niatnya elek, dia itu niatnya elek. Manggal deh ini dunia orang di YouTube deh, ini melarat itu manggal kan. Tapi diwarai ini mau kodok-kodok, akhirnya pertentang-pertentang kok yang piye. Ya tak warai ya, jadi dunia itu mulai ini kalau buat dengaran kulo itu sinau teng dekat rauto di antara sing kulo sinau itu delala men ketemu wal jihad dumadin ma'akul ibarin wafajirin. Jadi sholat jihad itu spesial mulai ini bab jihad itu orang rasa pilih-pilih misalnya orang yang senang Palestina kadang Islam yang fasek yang bilo Marawi kadang Islam yang fasek yang bilo Patani Islam yang fasek ya sudah. Pokoknya ambil jihad, nanti yang untung no Islam, kita kudu setu. Nah misalnya jihad terus diseleksi, yang boleh berangkat, yang sholat maktu bayar ratau bolong. Yang dama'ah terus, yang pakanannya halal. Yang ratau delok wong wedok. Yang jegoten, yang cingkrang, yang ngomong, wah, gak ngelang kan gue ngomong. Pokoknya yang berangkat juga apa, yang rapang gak ngelak, ngomong, wah, angel. Agar yang bab jihad yang mesti bener ya, kayak bela-bela Islam yang tertindas di beberapa negara. Sekarang yang bisa teriak negara, karena negara bisa mempengaruhi PBB. Kowe nganggep negara, tobat, ya repot mana. Jadi khusus jihad dan sholat itu madin ma'akul ibarin wafajir. Ini udah wikan ini. Karena rata-rata orang alim kadang jadi makmum, wiling-ilingan, dan orang rata-rata selektif. Mereka rata-rata selektif, akhirnya kacau, masjid geger. Iku Qur'annya hafal, tapi rata-rata najis dari orang fikih. Yang dari orang Qur'an. Bener pergi alim, mau tempatnya kayak rasa, gak rumah tobi. Jadi saya mau tasawuf. Lu macamnya wes bener pergi, bener. Tapi pakanannya di proposal dulu malah ekonom. Malah nyual pakanan barang. Jeng cari anak wakif, yo wes bener kabeh, tapi apa ngerti? Babai rawa kok butuh nih cangkeman. Umur cinti baku ngendeh, jadi apa? Cari anak wakif dari ngendeh, gua hebat. Orang apa? Yang melalui pulau itu tengah naruh anak termasuk anak wakil, ya anak ulama, anak wakil. Jarang buat imam. Nah buat nanti mana mana, buat nanti mana malah. Tapi imamnya itu sungkan, itu sering tuan bilang. Gus pulau sungkan, aku tuh bami jatuh nijen dengan yang gal, bang rumah no tenang gue. Sing rumah no gue ya sopo, rumah. Dede gue khawatir isin sampai pulau, gue mau kiri sing rumah no gue sopo. Berapa orang gue? Jawabnya lucu, ngematur mana? Lari kulon itu kena hukum khusus. Kulak, maksudnya pendatang Jumatan ini raka sunatan ngurungkono khutbah. Mergo imamnya ras siap. Jumatnya tadi mendapat hukum khusus. Jadi orang bodoh berdua. Ya kan tadi, wong itu kudu wiling-wilingan. Gitu. Terus kulo teng pondok kulo nggih jarang imami. Kangkang tak kon imami gendengan. Wong kulino kompromi, ra cocok kelas demi hukume pangeran makmum. Salah aku ra tetan Mustofa, nah Mustofa kok tetep melok hukum. Sujud sujud wis ra cocok kelas.
Ben pengiran pirsa lho bahak iku yo ora cocok ke ngono demi salat cocok ae. Justru menunjukkan loyalitas kita pada salat. Enggak peduli kita fi salat itu kita kompromi. Mana ono pendeta ning gone viral itu pendeta ning Inggris ngamuk anak buah nanti jadi viral. Aku ngandani kowe cek kangelan. Kowe wong Islam ngono lho, ora usah dikomando niku anggere imam ruko ya ruko, sujud-sujud. Aku wis ngomandani bengak-bengok kene tak nurut. Wong Islam ora usah komando anggere imam ruko ya ruko, sujud-sujud. Dadi dianggap bagus iku cara. Ora kake imam ruko ya ruko, imam sujud. Padahal ora usah komandan. Yo mate, ora usah siap, kan yo ora usah itu. Sama nak cerita ni bahwa ulama itu memang itiba. Sayyidina Utsman itu dikepung ketika dikepung orang Khawarij, ya dikepung orang Khawarij. Singkat cerita, dia itu tidak bisa ngimami ke masjid. Masjid itu dipimpin orang Khawarij yang jadi imam. Itu beberapa sahabat yang baik itu makmum. Terus tanya ini, kalau sama nggak percaya nanti lihat di hadis Bukhari. Kalau di kitab saya itu halaman 129 di kitab saya, tapi kitab sama nggak tahu berarti kita hampir. Parah anak-anak di kitab ini. Terus mereka itu mengkomplain, ya Utsman, kita harus melawan mereka. Kita lawan sampai hati. Karena kita ini tadi makmum sama orang yang kita tidak serak. Mereka itu ahli bid'ah, mereka pemberontak, mereka pecundang, mereka orang dolim. Tapi kita harus makmum, gara-gara mereka jadi imam. Jawab Sayyidina Utsman. Lo masih hafal, sampai sekarang hafal redaksinya. As-sholat ahsanu ma ya'malun nas. Faida ahsanan nas fa ahsin ma'as wa in asa'u faida ahsanan nas fa ahsin ma'as. Sholat itu api-api perilaku ini wong piye-piye nak pas sholat pas api ya wong serang ke pas api ya gue makmu serang contoh imamnya itu ngusomu piye-piye pak api-api wong ya pas sholat ya wong tak pas api gak apa-apa gitu di makmu sampai seperti itu sobat masa aku makmu Mustafa gak gerem ngasih ini gerem kadang kukur-kukur, kadang macane iku cara aku ya ora pas. Tapi piye iku imamku di deruk aku tetep kukur. Aku iri ya wong pendeta sak ning Inggris wae iri ya kayak model. Tapi ya itu tadi. Karena kalau kita mencari ideal kok mari geger tadi karena ada seleksi itu sing nyeleksi iku sapa? Misale wujud jamek. Ono wong menang tuwek tapi wis pelu. Akhirnya makrotnya ngobos kabe, kan dia malah bingung. Kalau yang fase tapi rapati rofeke, nak lali dia. Ini rofeke itu ekstrim. Misalnya gini, kamu lupa kunut. Misalnya anda orang itu lupa kunut. Terus kadung sujud. Kadung. Itu sekali kamu ingat kok mau kunut. Oh itu sholatnya batal. Alasannya sujud itu fardu, kunut itu sunnah. Kadung melakukan fardu kok meninggalkan demi sunnah. Itu batal. Padahal imam kita biasa seperti itu kan ini jenis imam besar atau jubuli kunut lali kan milih adek sih nggak darani lali kan gak keren lah di fikih masalah mau talabus bil fardhi sudah melakukan fardhu kok meninggalkan demi sunnah akhirnya roto-roto sing imami kan wacanane api tapi fikih jelimet-jelimet itu kan gak roh akhirnya tetap kunut sing mau fikih balik lo imam ala ibadah iya gitu dong. Mana cara pulang? Aku lagi berbalik Pak Memur. Kesini ini cara pakai data lagi. Mungkin dengan pangeran. Sanor akan dah. Aku jauh pun. Aku yang dia mau pakai dia mau tasawuf. Aku jauh pun. Kesini ini cara pakai mungkin gulok. Kata lagi jadi kan pangeran. Jadi sanor mawon kesini. Gulok tetap mak mau mawon. Jadi sebenarnya aku ini pangeran. Dia nggak pakai. Gimana apa? Nggak tahu kita. Gimana apa? Nggak imamnya sejarah tak aku ini pangeran. Kau yang ngelakuin fardu kok ninggal demi sunat alasan mau boten ngertos bar saiki. Lah pangeran iso ora ngerti peng. Ya piye serarok dia menar. Jadi di fikih itu kan ada hukum-hukum yang antar ulama itu disepakati karena dohir alasannya begitu jelas. Tapi cara wong awam ora ketok salah ya, ora ketok napa. Untuk cara fikih ngeten malih misale Mustafa Imam Kulo. Ya Mustafa, bari wis Imam Kulo dene semoco Ulau juga Robin Falak ingin syari mal falak komisari bos ikin ida wakop. Terus aku takbir Allah Akbar. Kok saya baca Aun juga bilang nasihatun rojim kriminal cara fakir. Dalam kondisi imam yang mendekati ruko orang tidak boleh istighfar melakukan sunnah karena Aun juga bilang itu sunnah. Dalam waktu yang mepet dia harus hanya membaca fardu yaitu dimulai dari bismillah.
Mana mungkin kita membesar-besarkan pekis sing roh itu sopo, roh detail nganti ngono iku. Pemenak mau coba kira, alhamdulillah ya, tambah kasus. Wong imam wis mepet rukuk kok ben istigho nglakoni sun. Dalam hal mepet ya harus melakukan yang hanya wajib. Ya, tapi sak roh wong-wong yang bersolat mesti yo karek lah yo, wis rutin kira alhamdulillah ya sira tetep. Tata kok ya. Jong lha iku sunat kok bawa jeneng biasane ngoten Gus bar lagi kena napa. Ini kan kita mau apa coba? Akhirnya saya ngalim pekih, kalau kita ngalah. Mulanya kalau termasuk mau ngalim, saya ngelola hati ya, jadi ngolah ngalah gitu. Mulanya kalau ini, bingung pekih-pekih amatir, ngomah ngamu. Bintu tapi ya, raro pekih. Ini nak tegin kalau aku buat sing roh yang menengah ya, meneng gitu. Padahal meneng pulau lah, jadi ya ngempet. Mulanya kalau itu normalnya kalau busu warga, atau ngempet dewe suwi. Ngemet dewe suwi itu normalnya gak melebu suaraku. Gue nampok gaduli akhirnya. Ngebet-ngebet di melebu doa suaraku. Dosa gue suara sih. Bareng tentenan ini udah gak ngerti. Dilingi-lingi. Terus dunia itu mulai di CB Pangeran itu digawe itu ya sana uang kafir. Terus uang kafir itu jadi pembanding. Ya jadi apa? Pembanding. Ternyata Islam yang dipimpin Kanjeng Nabi itu pipi keceluk dua kitab sama kami. Lho kok ngerasa bandingan padanane mbek wong Romawi mergo di kitab. Padahal ya ora padha tapi dalam konteks itu dianggap padha. Dibanding wong Persia sing komunis sing ora percaya kitab sama. Mulane wong Islam iso nampa konsep Pancasila berketuhanan tapi ora iso nampa konsep komunis. Iku amdan iku sengaja ora sahuan. Mergo ulama-ulama ngerti surat Rum, ya ulama-ulama ngerti surat Rum, ulibatir Rum di adinal ardi wahum mimba'di walatihim namo jahilipun mau satu musainu wa yawma ini yafrohul mu'min dinasrillah mulanya ngaji mulanya kitabiyah wong wedok kitabiyah itu cek oleh dinikah tapi nak wong komunis sama sekali gak boleh di dinikah kalau nak kitabiyah cek ono ruksoh dia nyek megang kitab namo sama iman sebut wa ta'amul ladina utul kitab akhillun lakum atau amukum yukhillun lakum itu pipi ada kesamaan semitik ada kesamaan apa? Semitik kan? Tapi kita rasa apa-apa jelimet-jelimet tapi kalau harus dirubah gini kayak Islaman yang ada kekir mereka ruan nak gue rawa lu roh gue weleng nongonok barang wangel temen gue ini kan cerita ya cerita fakta sosial pipi saya sama tak beda pertama nabi jadi nabi itu yang roh yang enak Muhammad dia ya kodoh roh yang roh rak roh ibu bukan ketika Nabi lahir itu nganggo duitmu tak duit Abu Lahab. Ndak jawab apa ya? Abu Lahab. Kita tahu rumah Nabi Musa. Gak tahu kan? Sing rumah sapa? Firaun. Mengane wong rasa kecangkem. Tapi cara fikih tetap ra oleh dibiayai wong kafir. Ki ra usah takok lah, tapi Nabi dibiayai ini ra usah iku ra ono kiase. Sing biayai Nabi ku pangeran. Dadi ini cara Firaun ngene. Gusti, Musa itu ciliknya tak biayai kulo, kok jenah nyiksa kulo? Lah sih mungkin dunia ini coba. Dunia ini jenengan, ya uwes tak. Dunia aku tinggu kekasihku, ya uwes. Wah, mubarak. Pengiran tetap menangan, tetap yang alu mayasa, uwes. Tapi wong pekeh kudu ngomong, roh roh wong Islam dibiayai wong kafir. Tak sih tak koi, lah Fir'aun sampai Musa sih. Oh, yang iku pengiran. Lah pekeh dia pengiran. Ibu koi koro. Biaya gitu, sir. Tapi tak takut aja, Musa dibiayai duit itu. Fir'aun. Tapi cara ilmu tauhid duwe Firaun wae sapa? Allah. Berarti Musa dibiayai Allah. Itu ono. Ya angel meneng ngaji yo. Mulane dari Imam Saroni apa sedoko. Dari Imam Saroni. Wong nak pekeh tho iku pijak. Mergo sing diarani pijak ku an-nazar bil ainil wahidah. Karena pijak ku ndelok mripat sito. Mulane ndelok mripat loro yo mripat tauhid yo mripat fikih. Ibu fakih penting gue jaga ketertiban syariat. Tahu kan yang penting gue jago ilmu hakikat. Misalnya kita kefakihan, wong rawol lah mampu dunia ni wong kafir. Berarti kita nyalon Nabi Musa, kita nyalon Nabi Muhammad yang dibiayai Abu Lahab. Terus kita gaya syariat. Orang popo caci di rumah orang Kristen. Anam titip orang Kristen. Nara gede nganggo kalung. Geman cangkem elek mungu. Terus kita gaya kias. Nah Nabi Muhammad cilik tau di rumah Abu Lahab, Musa di rumah Fir'aun, wes anakku gak bawa di rumah pendeta, entah ini neraka kafir. Kono Nabi di rumah pangeran hidayatnya terjaga lanam.
Bapak ora meyakinkan. Mulane ora usah nyias-nyias nabi, ora kadang-kadang ora kena ditiru. Wong di rumah Firman kok dadi nabi. Wong anak di rumah kiai ora mesti dadi kiai kok. Apa kok romano pendeta jare wong niru nabi sinten? Wong sak kira ora dadi apa ae jawab ae. Dadi kafir malah geng. Genge kafir kan berarti. Nabi Musa ngono kekasihnya pangeran kok di rumah Firman tetep jadi nabi, jadi orang itu tahu diri. Jadi bangsa kena nabi itu kena khosokis, kena hukum apa? Karena itu juga gampang, muni sunah rasul, kadang-kadang nabi itu kena hukum khusus, tidak apa-apa. Karena kalau nabi apa ini, nabi kadang-kadang dia mikir yang pas umum, tak pas khusus. Karena kita tetap hukum gede, anak yang di rumah orang soleh. Jadi bapak atau yang rumah itu pengaruhi gede. Kulo mawulu den yo ladu alal fitra fa adwa wa widani au yunasirani au yumat sisane oke pengaruh sing rumat tu luar biasa tapi kowe jodarane mesti yo kliru nyatane Musa di rumah Firaun yo tetep mukmin tapi ora usah mbok jajal mbok tiru Musa nabi kekasih pengenan anam ya terus piye kira piye biasa wae wis rumah dhewe kadang mbok amuk. Kau nak sedih-sedih, kau kongkon-kongkon, nanti biasa wae. Anggapnya buruh gak bayar ngono wae, ya. Kau anakmu seneng kau ya pas-pasan, nung cilik buat pelatar, buat kong. Kau nih akhirnya gede tegang sedih-sedih. Tapi kan tetap podo Islam ni. Bagus kan? Anggap seneng tenang kau nak mati, terus dikenang jasa-jasamu kan biasa ni kau. Seneng pas-pasan kau nak mati, seneng tenangan. Tapi nak zaman urip, perapati nopo. Tinggal sih yang tenang. Mulane nopo ni, wong ibu tahu lama. Mulanya sampai orang mantah lama bila sehin pasai guru nopo setan belajar tambah guru guru nih setan. Misalnya kita delok tek tambah guru ya Musa di rumah Firaun tenang. Terus sampai buat tiru. Karena kamu enggak dibantu seorang guru yang alim, kan itu terus salah kedatian tau kan jero-jero. Salah nopo. Terus Musa itu dilarung nopo nih gue nih laut. Ini gue di sungai ini, terus gue tiru anak mbok langsung kali Jordan. Kira-kira mati tau lah nemu. Ayo jawab. Jajal lah anakmu larung noko kali codi. Ya tetap hukumnya ngelarung no anak nih kali codi dosa gede. Cara pakai tetap ngono. Rasa usah buat bantah hukumnya oleh kok yo ibu eh saya ikat. Ibu Musa ya. Rasa ngono ibu eh tapi Musa ya mus untuk wahyu untuk ilham menjadi ibu eh kekasih pangeran. Wawakayna ila ummi Musa napa an ardi'i fa'idha khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wa la taqofi wa la tahzani. Wis untuk ilham kau pengiran rasa susah kok aku sing inna raduhu ilaiki lah kok mau untuk wahyu iku mulane wong yo anut nabi tapi nek sing ngono-ngono iku rasa anut kan wis ra makome napa rasa jajal jajal mati to rong kira-kira mati kan nah mati ke dadu pembunuh tetep kena kisos. Mana itu ngaji pegi, pegi itu penting. Cara kulon penting betul. Jadi kita pakai standar pegi saja. Nah, dengan pegi itu kita terkontrol. Ya ukuran hukum itu apa? Terkontrol. Bukan kalau terus nol. Pokoknya walhasil kemerdekaan Indonesia mirip ceritanya Romawi benowo. Seksi. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun ya'lamuna dzahirum minal hayatid dunya. Aki-aki wong gak roh kebenaran, tapi roh iku ya'lamuna. Podo ngerti sapa ngake zahiran ing barang sing ketok menawa hayati dunya sanging penguripan dunya. Wong roe mung bangsa penguripan dunya, maknane mak Aisha. Tegese babakan mak Aisha dunya. Wong lan urusan dunya pinter-pinter minati jaroti misale dagang wa ziraati lan tani wal binai lan bangunan wal giras lan podo gawe napa pertanian wa wiridale. Wong bangsa dunya uga pinter. Tapi warung te wong akeh alil akhirat sanging bangsa akhirat rumun te wong akeh wa dunya lan kabeh. Enak tidak bakal akhirat itu rasa semangat, bakal dunia semangat. Mungkin ini mengono pemenang masyarakat. Mungkin itu biasa wae, Ustaz. Utawi jauh wahum anil akhirat imu wafilun iku ada duhum, utai baleni lapat hum. Nenggone kata hum wahum anil akhirat imu wafilun. Utai ada duhum utai baleni kata hum nenggone hum wafilun. Iku tak kita nih pun nambahi tauhid, nambahi kukuwe hukum, tuh kukuwe ya kukuwe hukum. Awalamnya tafakkaru ana ora mikir sapa wong akeh fi anfusih ing dalem awak dhewe wong akeh liar sik wis kok gelem bali sapa wong akeh anpo platihin saking laline wong akeh mbok yo wong-wong ku mikir ma khalaqallahu samawati wal ardha wa ma bainahuma illa bil haq ma khalaq ora gawe sapa Allah apa samawati ing pira-pira langit wal ardha lan bumi
Wamalan perkara bina rumah kang antarane samua dan arat orang gawe ilah bil haki kecuali kelawan hak. Wa ajalinan kelawan tempo musamar kang wis ditentokno. Lidhalika krono arai samawat iku li ajalin musamma tafna iku iso rusak apa samawat. Tafna dirusak apa samawat ya sami. Karena batasnya sudah ditentukan oleh Allah, tafna mesti rusak apa samawatan arat indan dia inalikane entake ajal, entake batas wangsone. Wabak dalbak silam tak usah bahas. Wain akasiran mulan jogeman muni. Dunia rusak orang nang kiamat rasa ngono kiamat itu orang tanggal itu terjadwal rasa ngasih Tony besok orang jadwal ya. Nasi saking menuso. Wain akasiran saat temen wong akeh minan nasi saking menuso ekuf. Faro makata dicak-cake kafir Mekah. Bili ko irobim kelawan ketemu ning pangerane wong-wong kafir ulah kafirune jenenge ngkari kafir. Elalik minuna tek ora iman sapa kufar bil baksi lan anane tangi sapa kubur badal mati sausih mati. Awalam yasiru nata ora padha mlaku-mlaku sapa kufar fil ardi ing dalam bumi paeng guru mongko angen-angen sapa kufar. Efa ing hale kaya apa kana ana apa akibatul ladina akibate wong akeh mingko bingkang sedulune kufar. Minal umami sang boro-boro umat. Wayati akibat ihlaku humiku ngerusak ning kufar ditakdibi sebab oleh gorono kufar rusulah humi berapa utusannya kufar kanu ono sopa kufar asyata luwe kuat minum dibanding kafir Mekah pane kuatan-kuatannya kanu ono sopa kufar kufar yang mengkobli kufar di Mekah kufar-kufar yang sederungnya kafir Mekah iku asyata luwe kuat minum dibanding kufar Mekah pane kuatan-kuatannya kajin gajini atwa samud dan samud. Wa atharul ardolan podo ngelola sopo ngake al ardo ing bumi harrotu ya terus nanduri sopo ngake hak ing arat wa qala gua lan molak malik manan molak malik ngelola sopo ngake hak ing arat dijari krono tanduran wal kursi lan ya tegese tanduran sami cuma jero ayu identik kembek kolo ngane pari polo bijo nak kursi ini koyo nandur pelem nandur pak napa klopo iku wong wis tapi sami nandur. Wa amaru halan padha ngramekno sapa ngakeh hak ing arep aktaro ingkang luwih akeh mimah dibanding perkara amaru kang wis padha ngramekno sapa kufar Mekah hak ing arep hak kufar Mekah. Orang-orang dulu itu yang lebih kuat, yang lebih kreatif itu ya ngramekno bumi pada akhirnya hancur. Padahal mereka lebih kuat ketimbang kafir Mekah. Apa mana ngaturo kafir Mekah, cara apa gampang banget lah, wong ngersakno gampang banget. Wajah atan teko hukum ing wong akeh sapa rusul ngira-ngira utusane wong akeh dibayinati kan bawa bukti kebenarane Islam atau kebenarane hak bil hujjah iki tegese kan ngira-ngira hujjah Allah ira dikang to. Sama karena mongko ora ana sapa apa-apa iku ya dimau supaya ngani kaya sapa apa gumeng kufar. Bi ihlakihim kelawan rusak kufar min ghairi jurmin kan tanpa dosa. Ya madane jurmin ya. Terus wong Arab namun fisik ku jurmin. Jadi fisiknya meja, fisiknya bangunan, fisiknya orang itu bahasa Arabnya jurmin, loh. Tapi kalau dosa itu jurmin, loh. Jadi jurmin jamaknya hadrom. Tapi taman guru walau wale ya apa-apa, pokoknya ngono. Walakin kanu tetapi ngono sopong ake, anti kami ngawak di ngono ake, ya dimuna itu ngani ngoyo sopong ake. Bahasa Arab aja ngono nih, kibrun itu sombong. Nah kibaran itu gede, jadi misalnya wong gede tua itu kibar, loh. Tapi gak sombong. Kibrun, soalnya pada Arab itu kalau kata dua awalnya itu mpun maknanya itu mpun rubah kuasa wudhu, ini itu perilaku wudhu, tapi kalau wadhu itu air yang dipakai itu wudhu wawahnya angel, wawah sembulet makanya si Raiso barang angel itu normal, normal rakyatnya di salah, nolong, nolong normal harus dihormati. Wala jingkalu tetapi ada sopong ake kakang selama wadhinu ake yadimu nangani wadhinu sopong ake ditak didu sebab oleh ngorong wadhinu ake rusulahum yang jura-jura utusan wadhinu. Sumakana mengkonuli ono iku akibat ladina ono si mojo akibat dungi sami-sami sapa iku akibat wadhinu ake asa ukang podo ngorono untuk ngelekno sopong ake asu ae ngamalele opo angkat jatuh minak kira kita nasab ya sumakana akibat ladina asa utu bagian kiraan wadhinu akibat dungi taknisul aswa, itu lafad su'ah itu jadi mu'anasi lafad aswa maknanya al-akbah, jadi barang yang banget elek mereka yang selalu melakukan keburukan itu lafad su'ah itu khobarukana, itu jadi khobarikana sumakana akibatul lagi na'asa'u itu aswa jadi nak saya ngocok akibatu berarti aswa jadi apa? Khobar ala rohil akibah yang atasnya ngeropakno lafad akibah wasmukana lan itu lafad su'ah itu jadi isimekana ala nasbi akibah yang ngatasnya nasabno lapak akibah
kalau maknanya tunggal-tunggal ya, nah kira asin ula maknanya ini ngerti sumakana mengkonuni ono apa akibatul ladina akibatnya wong akeh atau kan lakoni elek sopo ladina akibatnya wong sing lakoni elek itu ya asuan tok elek, jadi akibatnya sing lakoni elek sebenarnya jentuk elek tapi nak sing kira kita maknanya ngerti sumakana mengkonuni ono itu akibatul ladina iku dadi akibate wong akeh asa ukang padha nglakoni elek sapa Allah. Apa sing ono ya asuh barang elek. Kuwi sami kan maknane ngene kok. Sanggo anggere barang elek mbok lakoni itu ben akibate yo elek. Iku to ali sura pengeran. Iku harapan kula jenengan sore menang kalah sarap-arap surane napa pengeran. Normale ge sumakana akibate ladina asaus. Suha, tapi kalau yakin itu, pokoknya baru kaya arep-arep rahmatnya Allah ini gue sampai lah. Pokoknya uang arep-arep gue sampai. Jadi dia diantara keapian dawi Allah di mangka nayar suwo hawal yaumal. Akhir, mengenai kalau suwo nih sing ngaji kulo, gue coba berhenti arep-arep rahmatnya Allah. Gue termasuk ibadah sing disebut Allah itu ibadah arep-arep rahmat. Jadi semua kebaikan di mangka nayar suwo hawong sing duwe arep-arep nih Allah subhanahu wa taala. Wadalah, misalnya dia bengir apa bertahajud, minimal apa turu gue dungo, dungo pokoknya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Gusti nak jinan urip no pulau, di urip no sing ape, nak mati dia mati sing ape. Jadi dungo cukup turu, ngok permangan, belajar, balik ngorok turu, boleh mengketakkan mati. Wah, terus gak jelas, ini tepatnya ini ala Islam mau ala. Kan nonton dungan itu, nak gusti nak jinan urip no pulau, di urip no sing sae, nak mati dia mati. Iku nak mati pas turu ku sak. Mane mati wae enak panjenengan ana jaminan apa? Jaminan apa? Sakit. Tapi kowe dijamin saya tetep seneng urip, Pak. Seneng urip ku aneh. Sing lara lan kon mati ya kok. Emoh, menjen urip ku misteri tenan. Sing iki donya lara sambat-sambat kon mati ya kok dogak. Gelem. Berarti urip ku enak ta ora? Enak, nyatane ora gelem mati. Tapi jare wong mati ya enak, Gus. Ora gelem bali lho cangkemmu. Lawa isatu humutai elek wong akeh mergo apa angkazabu fi ayatillah mergo ngorono ayat-ayate apa manane kabeh tapi nek elek kok sampeyan trimo bodoni ning pasar kadang delok wong ayu iku gak neraka iku mau dituthuki malaikat tok iku maksudnya elek iku sing nganti neraka iku sing ngorono ayat-ayate apa kowe gak kan iman kok ayat-ayat apa iman iku insyaallah tau sing neraka. Tapi saya ngomong kulo, nak malaikat malik itu semangat tu. Warisa atau humutawi oleh elek wong akeh. Kena opo mereka darahnya elek. Mereka angkat jabu di ayatilah. Mereka gorono sopong akeh di angkat jabu gambaran tu gorono sopong akeh di ayatilah ing beberapa ayat ya wahyu Quran ini kisah Quran. Bahkan gorono sopong akeh dia kan ayatilah itu yang sajuna dengannya sopong akeh. Allahu ta Allah yabda'u niki bukti kita iman dene iki ayat iki kok dilingi lek Allahu yabda'ul khalqa Allahu ta Allah yabda'u iku ngawiti sapa wa al khalqa ing gawe makhluk ayun si utrese ngawiti sapa apa saiki kuna maknane nyukulno maknane nyukulno ya gawe sapa apa khalqa nas ing gawe manusa semaya iku mongko nuli bali ana sapa apa hu ing khalqa nas ay khalaqa te gawe sapa Allah taala dume anas badha mautihim sause yumma yaitu khalqahum semuanya itu tegese balekna sapa wa taala ku ing manusa ku ing khalqan nas e khalqahum tegese Allah galekna asal usule manusa khalqahum tegese Allah balekna ing kejadiane manusa dibalekna badha mutiin sakwise matine manusa dadi kejadian sing hancur dadi lemah sampeyan dibalekna dadi kowe meneh ya mestine luwih ganteng luwih apik lah nah ahli swarga ahli neraka digawe luwih napa luwih napa elek. Semua ilahi mongkono limaring Allah sarasan yurja unatin balian atau buang akhir atau turja unatin balian surah kabeh bila iklan ya wa ta'ilan tak wayau mataku musa atu yublisul muslimun wayau mataku mengganggang dinani ngatir kopa asatu kiamat yublisul jadi terbelalak atau jadi menang sopa al muslimun biro prong sing duso
Mana ni yaskutu tekse menang sapa al musyriku na biro-biro musyrik. Wis ra iso omong mergo ling kita iku jadi. Krana enteke argumentasine wong musyrik wis entek ra iso apa-apa. Walam yakun ana ora ana iku lae kuno tekse ora ana iku lagu. Eling-eling yo iki do mire teng tiyang musyrik boten tiyang Islam. Dadi ketika ning akhirat sing ra duwe syafaat iku namung tiyang musyrik. Mergo sing difonis Quran ra ana syafaat iku kanggo tiyang apa musyrik. Tapi nek tiyang Islam niku gak ada syafaate kanjine Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar itu kata aliran semua-semua enggak ada syafaat walam yakul lahu min syurakaihim syufa. Ini ayat untuk orang nepomus musyrik. Walam yakun an ora ana la yakun de kese ora ana lagu kedue para wong musyrik min syurakaihim saking wong-wong sing disekutokno musyrik. Miman saking wong asyraku kang padha nyekutokno sapa musyrikun hum iman man sing syuraka billahi lan Allah. La wa hum utai man sing didadekno syuraka iku alasnamu biro-biro ber. Sekarang orang Islam nyembah berhala boten. Boten berarti tidak masuk ayat walam yakul lahum min syurakaihim napa syufa. Sebab itu wong Islam tetap gadah tiang senyapa. Lihat sawu sapa nyapa ati sapa asam lagu mare musyrikin. Ora ana sapa syufa au kira-kira wong sing ngerti syafaat. Wa kanu bi syurakaihim. Wa kanu lan ana apa asnam ayakunu nate tegese ana sapa asnam. Asnam apa asnam kabeh utawa wong sing didadekna syufa'a kaya Yesus kaya macam-macam bisuraka ingkang mitra surakae wong akeh iku kafirina kafir kabeh. Manane wong sing misale kaya Nabi Isa disembah. Keyakinane Nabi Isa namung abduwa wa rasuluh. Jeng ben iku engkar be tiyang senyem nyembah jenenge wa kanu bisuraka ingkang kafirin. Ai mutabarina tekse lepas tangan kabeh. Nah iki kuwi manane lebaran kabeh minum saking musyrikin. Wayo mataku mulang dalmenan jumeneng apa saat kiamat ya umaidin indiane dinane takumu saat kidun ya tafarrukun dadi pisah dadi berkelompok-kelompok sapa ngake air mukminuna dadi ana kelompok mukmin wal kafiruna ana kelompok wong kafir famal ladina amanu ana pun dewe sing iman wa amru sholih kan lan ngaruh amal saleh fahum mongko te kabeh sira udoten ing dalem swarga jannah den ing swarga yo baruna den seneng-senengno sapa ngake isaruna dadi den senengno sapa ngake. Wong-wong mukmin pisah ambek wong kafir. Wong mukmin seneng ning swarga. Lawa amal ladina ana pun te wong akeh kafir kang kafir sapa ladina. Wa kadzdzabul lan mendustakan sapa ladina bi ayatina ing boro-boro ayat ing sunah Al-Qur'an ing sisi Qur'an. Wa liqa'il akhirati lan pertemuan akhirat ayu prakti tek sifat wa ghairi lan anfaat. Faulai kamu kote mongkon-mongkon kafir fil ayati lan sesuk mudhuruna tin khatir no kafir. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Fa subhanallahi mongko mbok yo maca tasbih sira kabeh. Niki carane maknane Imam Suyuti. Lagi kuna maknane mongko mau suci Allah. Tapi kula maknani iki. Kula maknani ala Imam Suyuti sing gadah tafsir Jalalain. Fa subhanallahi mongko kelawan nyucekno sira kabeh. Nyucekno sira kabeh apa? Fa subhanallahi iki kula maknani iki niki pokoke Imam Suyuti Imam Mahal ini. Mongko nyucekno sira kabeh apa? Esabihu tegese nyucekno sira kabeh apa hae ngapa? Bi makna sallu. Kowe salato sira kabeh. Kina tungsuna nalikane wektu sore-sore sira kabeh. Tadkhuluna dikse manjing sira kabeh fil masa ing dalem wektu sore. Wa filan iku tetep ing dalem masa salat ali te salat loro yaiku al maghrib maghrib ali sa lan isa. Kowe iku salato nalikane wektu sore, wektu bengi maksudnya. Wa kina tusbihun nalikane kowe dadi esuk. Maknane tadkhuluna dikse manjing sira kabeh fil sabah ing dalem wektu esuk. Wa filan iku tetep ing dalem sabah salat subuh te salat subuh. Walaulan iku kagungane wa sarasan alhamdulillah pujian di samawati kang dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Lane kulo kudu ngamur sering susah, mari ra iso muji pangeran. Wis sumpek-sumpek lahir pokoke seneng. Paling gak seneng gampangno muji nek Allah Subhanahu wa taala. Itu nunggu tiga kecewa, dan dunia gue ini nunggu kecewa, terasa tidur, biasa ya. Itu juga biasa, dia anak beling biasa, darah nurun bapak, biasa. Wong anake beli kok janggal. Wong teorine jelas, anakku nurun kene, lha kene. Ngene biasa wae, tapi digandani, tahu. Bagus tuh keting teman-teman, iki gedine awakmu. Walahu lan kete wa sarasan alhamdulillah puji bersama mati anggen pro-pro langit wal ardi lan bumi. Utai iki dawa itu rodin jumlah mutari. Wa makna rute makna iki dawa ngene ya Ahmad. Tegese muji kowe ngawuh sapa ahli rumah, sapa penduduk samawat lan tidak iso muji apa. Carane muji piye ke gampang seneng. Kok nak seneng iku dijak muji gampang. Wali Fatihah sing gedhe-gedhene surat Quran dimulai alhamdulillah. Dadi wong kudu sing fasih muni alhamdulillah. Nek aku sumpek kan muni alhamdulillah ora pati fasih.
Wasian nan muji ing dalam waktu sore. Ute dewasian adpun uden atapno ala hina ing atasi dewa hina. Wafilan iku tetap ing dalam waktu asri sholatul asri ute ono waktu sholat asar. Wahina tujirun nan kue muji Allah ning waktu sing kue nalikane panas-panasan tuh duhur-duhuran. Manane tadkuluna tersi manjing sirokabeh di dohiro di dalam waktu duhur. Wafilan iku tetap ing dalam waktu duhur uta waktu panas sholat duhur itu sholat duhur ala